Imperialisme adalah kumpulan kekuatan jahat yang nampak dan tidak nampak, yang dapat dihancurkan hanya melalui persatuan, saudara-saudara. Sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak di kemudian hari yang membawa kita ke arah terkabulnya impian kita. Indonesia merdeka! Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah pula bagaimana rupanya persatuan itu. Akan tetapi, saudara-saudara, tetaplah bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itu ialah kapal persatuan adanya. Politik adalah mahgorming dan mahstanwending, pembentukan kekuasaan dan pemakaian kekuatan. Dengan tenaga yang terhimpun, kita dapat mendesak musuh ke pojok dan kalau perlu menyerangnya. Selamat datang di Endebu. Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa menemani Bung selama di Ende. Tapi nanti akan ada kerabat saya, namanya Ahmad Lanjar. Dia akan menemani Bung dan akan terus mendukung perjuangan Bung. Tuhan, mungkin perjuangan ini akan berakhir. Saya dijauhkan dari dunia luar, dari tokoh-tokoh perjuangan nasional. Mereka akan bergerak tanpa saya lagi. Saya sangat menyesalkan kondisi ini. Geef acht! Neemt u plaats. Ik ben geen crimineel. Ik ben een geïnterneerde in ballingschap. Mijn familie en ik hebben recht op een fatsoenlijke huisvesting. Volgt dit document
bent u niet hier geplaatst, maar in Bajawa. Plaats u mij hier, bij de mensen van Ende. Zoals u wenst. Maar u dient zich hier iedere ochtend te melden. Waarom moet ik me melden? Ik ben hier al een gevangene. Dat is de verplichting als u een hechtenis van de overheid bent. Evenwel, u hebt tevens recht op een maandelijkse vergoeding van 150 gulden van de Nederlandse Indische overheid. En omdat u in Ende wenst te blijven, is uw huisvesting nog niet klaar. Dat zult u zelf moeten regelen. In de tussentijd kunnen u en uw familie verblijven in het kantoor van de Pesangrahan. Zoals u wenst. Tuan bisa tinggal di ruang pemeriksaan ini. Tempat tidur sudah disiapkan. Jika siang harus dibereskan, karena sewaktu-waktu ruangan ini bisa dipakai. Mari. Istirahat dulu ya. Kamu ajak Omi. Mak. Mak tekunan naon? Entah. Ayak cai di situ. Nyondo. Geus atuh tong ceurik wae. Kan kata juragan juga sebentar lagi kita akan merdeka. Merdeka kumaha Ari Encon. Sekarang teh kita juga ada di mana? Tidak tahu kapan lagi pulang ke Bandung. Tarima be kaya Nana. Karmini teh adik Encon nu kudu dijaga. Rek kumaha deui kaya naonge kieu. Sabar we. Ni, abdi bari calik di payunnya. Hati-hati. Mohon. Untuk sementara kita tinggal di sini dulu. Sampai kita mendapatkan rumah yang layak. Kasurna ayat 3. Buat Ma, Nggit, sama Omi. Biar saya gelar tikar di bawah sama Encon bersama Karmini, ya. Min, pangjandakeun sepre. Urang pasang di dieu. Sumuhun, kan. Biar Omi sama saya saja. Biar tidur di sini. Gus, jangan tidur di lantai, nanti sakit. Sesuai prosedur, orang interniran itu harus tetap diwaspadai. Kau pantau dia setiap saat. Pantau juga kegiatan semua keluarganya. Kamu bagi tugas dengan 6 orang polisi bergantian memantau mereka. Mereka hanya boleh keluar dari ND dalam radius 2 km. Gus. Mengerti? Siap, komandan! Nuhun, Nggit. Gusti, saya teh masih bingung. Kenapa kita teh dikirimnya ke pulau ini? Kenapa? Kunaon di dieu? Dulu Belanda berpikir membuang orang keluar Indonesia. Tapi di luar dimanapun kita di eksternir, kita masih bisa menyusun kekuatan untuk melawan mereka semua. Semua ngartos, Gus. Tapi kunaon di dia, di Flores,
biasa nak para pemimpin teh. Sanes dibuang ke Digul. Kunaon Didi? Di Digul ada sekitar 2.600 orang yang dibuang. Mereka mempunyai semangat untuk menang. Menentang yang salah. Sekarang, dapatkah Enggit bayangkan? Apa yang akan diperbuat oleh Bung Karno? Dengan katakanlah 2.600 prajurit yang sudah siap menyambut itu. Masih terus menerus dilakukan hingga ke Sunda Kecil. Polisi meyakini para pemberontak masih berkeliaran di sekitarnya. 4 Februari 1933, pemberontakan itu dihancurkan oleh pasukan Belanda dengan membom dan mentor. Mungkin tempat ini cukup terpencil untuk seorang interniran. Selamat pagi Tuan Soekarno. Ada yang mencari Tuan. Silakan. Selamat pagi Tuan. Pagi. Saya Ahmad Lanjar. Oh. Silakan duduk. Terima kasih Tuan. Ternyata Tuan yang dibilang oleh Said Lanjar. Ya Tuan. Saya ketemu beliau di atas kapal. Beliau bilang akan ada kerabatnya yang akan menolong saya. Ya Tuan, saya tahu ada rumah yang bisa disewakan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Jika berkenan, Tuan bisa melihat-lihat ke sana. Terima kasih. Terima kasih sudah mencarikan rumah buat saya dan keluarga. Itu lebih baik. Daripada saya harus berlama-lama tinggal di sini. Terima kasih. Sama-sama, Tuan. Iya, cari kacang hijau, kak bagi engkus. Mak, mak. Nung. Ka? Segala kak bagi engkus di Bandung, kudu diupayakan, disediakan oge di dia. Supados, engkus hente rumah sak di pijen. Sumohon, Mak. Kiri perhatoskan ku abdi. Engkus teteh ajan siap, Mak, dipindahkan di dia. Masih kaget kene. Mak, sok tetega ningalina. Tuh. Ngalamun, we. Di Jawa, mesti ditonton ku ribuan rakyat, Mak. Dihormat ku sasaha. Nari di dia. Di palire ku sasaha. Karunya teringkus. Kusku saya. Karunya. Nah, si hari pribumi, Mak. Hari pribumi ngahindar. Padahal Gusti memperjuangkan bangsa ieu, bangsa ini, Mak. Gusti dianggap seperti orang yang berpenyakitan. Anu penting, ayeuna, engkus mah urang sumangetan. Eh,
Urang berjuang ku cara urang. Sebagai orang tua, sebagai pemajikan, supaya engkus henter masa putus harapan. Gusti Arul. Gus, kunaon? Aya nu kekantun buku-buku anu di Bandung? Teu aya, Git. Leres teu sadayana kenging dicandak. Komo buku-buku politik mah pasti kena disortir ku Belanda. Oh. Sekarang buku-buku eta kesadayana kus baca. Leh. Teras kumaha atuh. Urang milarian wae di ende. Teu kedah nung. Sabarnya kus. Kedah tabahnya. Ya mah itu suratan takdir di Gusti Allah, ujian kanggo urang sedayana. Sabar. Nggih. Gusti tetega ningali nggih. Ma. Sareng Omi. Kedang ngiring nanggung resiko ini. Gus atuh, kumasih. Sejak awal, kita semua teh sudah bertekad untuk ikut engkus ke dia. Jadi, ya, sudah seharusnya tuh menghadapi segala resiko. Gus, tingali gerak emak. Ini semangat pisan emak menemani enung di dia. Emak teh sebenarnya karunya ke engkus. Karunya lamun engkus kudu sorangan di dia. Mual tegal. Mual tegal, mual. Sesegampil itu, Git. Karawas luwih sangsara. Ningali jilma nu dipikanya ah. Keur disiksa. Tinggal liger. Surat nikah orang. Surat nikah ini mungkin hanya secari kertas anu bisa lapuk. Tapi engkus kudu percaya, Kanggi. Cinta
keadaan kada danggi, Kak Engkus. Akan kekal selamanya dunia akhirat. Engkus teh sayang, cinta sama engkit. Sayang. Tos ae nama orang istirahat, yuk. Kustong capek teh. Tong seueur emutan. Pisang goreng dan naga sari, Nyonya. Ini enak. Naga sari. Omi, cobian gak? Berapa ini satunya? Satu sini, Nyonya. Raus deh. Raus pisang, Ai. Cuma, kurang peser sadayana, Nyonya. Kamu papi, kamu sadayana, ya? Kamu sadayana. Kar, kar, kadai gerak. Jadi, iya canda, kue kue nak, kita tamparnya dibalikin deh, ya. Kar, pangnyandakan eta oge acisna di atas meja, sadayana nya. Enak. Anak namanya siapa? Ribunya. Anak mau tinggal dengan kami. Maksudnya, anak mau bekerja dengan kami di sini? Kalau anak mau, anak akan dapat uang 1 ringgit sebulan. Kak, lihat ini kakak. Matahari belum tinggi, pisang sudah habis semua. Dibeli oleh orang Jawa itu. Saya juga ditawari untuk bekerja dan tinggal di sana. Saya pengupah 1 ringgit kakak. Lebih besar dari 2 bulan, harus jualan pisang goreng. Mereka orang Jawa yang baik, kak. Boleh tidak kak saya kerja di sana? Sudahlah, kau ambil sudah pekerjaan itu. Kapan lagi kau bisa kerja di rumah orang? Kau bisa belajar banyak tau dari mereka. Benar gak? Iya. Sudah makan? Ayo. Babu. Malam, Mbak. Sudah ke mana? Selamat pagi. Ini ada buku ini. Ini saya tahu, Pak. Ada
polisi rek deo kontak kok kerja dia we. Oh, tosi. Tambah na rewo dak polisi rek. Selamat pagi. Tidak mungkin orang-orang di sini tidak mengenal Kus. Mereka tentu sudah pernah membaca atau melihat gambar Kus di surat kabar. Jadi pastinya mereka kenal sama Kus. Mereka kenal siapa saya, Git. Mereka tahu. Karenanya Belanda melakukan pengawasan setiap hari. Mereka takut. Saya menggalang kekuatan baru di sini. Tapi mereka yang tahu. Yaitu hanyalah golongan-golongan pemerintah. Amtenar-amtenar. Dan keluarga raja. Mereka tidak menjauhkan kita. Mereka takut kehilangan kedudukannya. Lagi pula, negeri ini terlalu kecil. Iya, Gus. Negeri ini terlalu kecil. Perjuangan seperti apa yang bisa dilakukan dalam keadaan terkucil seperti ini? Sulit rasanya menemukan lawan bicara. Batu yang di ujung sana itu. Hati-hati. Awas, ada gerobak. Jalan yang di sana itu belum padat. Jangan diberi makadam dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ayo. Pak Bo, hati-hati dengan orang interniran itu. Ia berbahaya. Tidak boleh banyak bergaul dengannya. Selamat pagi. Hei, selamat pagi, Tuan. Pagi. Bagaimana? Banyak ikan hari ini? Tidak. Belum ada. Hmm. Saya belum pernah lihat Tuan nih. Dari mana? Saya dari Jawa. Oh. Baru saja pindah.
Rumah saya di Ambu Gaga sana. Kalau Tuan Sudi boleh, mampir saja. Terima kasih, Tuan, ya. Jawa, ya? Jawa. Jauh itu, Tuan. Jauh. Jauh sekali. Tuan bikin apa di sini? Kalau saya... Rupanya ini hari baik, Tuan. Rupanya hari ini hari baik, Tuan. Tuan bawa untung ya buat saya. Semua itu bukan karena saya, tapi memang sudah rezekinya Tuan. Iya, Tuan. Saya ini cuma nelayan, Tuan. Dari kecil hanya tahu tangkap ikan. Saya orang kampung. Saya tidak tahu Jawa. Jawa seperti apa, Tuan, ya? Jawa... Banyak yang harus diceritakan dari Jawa. Main-mainlah ke rumah, ya? Oh, tidak iya. Usah sungkan-sungkan. Nanti saya tunggu. Iya, Tuan. Ikan, Tuan. Oh, sudah buat kamu saja. Nanti kalau sudah banyak, baru buat saya. Hati-hati, Tuan, ya? Ya, ya. Ayo. Kota! Kamu tahu resikonya jika dekat-dekat dengan orang interniran itu? Interniran? Oh, apa salahnya? Jaga tindakanmu, Kota. Siapa yang bisa teriak lebih kencang kalahkan suara ombak itu? Siapa yang bisa? Coba. Tadi kan sombong saya. Jangan berhantam. Jangan. Satu-satu. Kamu dulu. Sekarang semua. Bagus. Jadi anak itu harus berani. Harus bersemangat. Meneriakan semua keinginan kalian. Melebihi suara ombak. Bebas dan merdeka. Ya Tuan. Ya Tuan. Ya Tuan. Kelak, kamu ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi Kenil, Tuan. Mengapa Kenil? Tentara Kenil itu gagah, Tuan, dan pasti enak hidupnya. Kenil itu membela siapa? Belanda, Tuan. Kenapa tidak membela orang pribumi yang membutuhkan pertolongan? Orang pribumi tidak mempunyai tentara, Tuan. Karena itu, saya... lebih suka membela orang pribumi yang lemah. Tuan tentara mana? Saya bukan tentara. Tapi membela orang pribumi yang lemah tidak harus dengan senjata. Bisa dengan akal. Lebih gagah menjadi tentara, memegang senjata, Tuan. Lebih hebat lagi menjadi orang yang cerdik dan cerdas, mengalahkan orang-orang bersenjata tanpa senjata. Ikut Tuan, saya juga begitu. Berbakti seikhlas-ikhlasnya, ya, pada Nusa, juga bangsa. Tuan, boleh tidak Tuan? Saya teriak sekali lagi. Boleh. Thank you.
Gusti Nanaon. Kenapa, Anggit? Pengasingan ini telah merubah segalanya, Gus. Saya khawatir sama Gus. Ini resiko yang harus dihadapi oleh pemimpin revolusi, Anggit. Ingat, aku sudah pernah ditangkap 2 kali. Di Bandung, di penjara. Aku setos biasa. Tidak, Gus. Ini sama sekali berbeda. Ingat, sekali lagi kau bicara sembunyi-sembunyi dengan orang interniran itu, kau tahu akibatnya. Komandan, saya hanya bicara... Omong kosong. Saya hanya bicara soal ikan saja. Tidak bicara lain. Jangan macam-macam. Iya, Tuan. Kamu saya pecat. Sana keluar. Alle Vogels makan. Alle Nest? Alle Nest. Behalve? Behalve. U en ik. U en ik. Waar wachten wij op? Waar wachten wij op? Alle vogels maken alle nest behalve u en ik. Alle vogels maken behalve u en ik. Waar wachten wij op? Artinya apa, sayang? Semua burung telah membuat sarang, kecuali aku dan engkau. Apalagi yang kita tunggu? Kamu pintar. Dengan tahu bahasanya, kita tidak mungkin dibodohi sama bangsa Belanda. Ya? Iya, Papi. Pi. Ya, Umi. Kapan kita kembali ke Bandung? Belum tahu, Lis. Tapi pasti. Pasti. Omi. Gus, ayo kita makan dulu. Omi. Yai. Ayo orang tuang, Ma. Iya, Paranto siap. Calik, calik. Gus. Sekarang ini si Omi sudah pintar. Tinggal digerak, Gus, ya. Enak sekali. Ikan bakar. Oh, pada minumnya. Berta, tolong ambilkan minum sama sari kacang ijo buat Bapak, ya. Mari, mari makan. Ya, panggandakan ku, Ai. Nuhun, Ai. Makan yang banyak, ya. Ma. Punten. Ya. Nuhun, Ma. Punten. Punten, Ma, piringna. Iya, sari kacang. Iya, Eetna. Nuhun, Gelis. Mangga, mangga. Mangga. Tuan, Nyonya. Ada beberapa orang sabu di sapunya kampung. Waktu saya kasih tahu Tuan mau cari pembantu, mereka senang mau kerja di sini. Oh ya? Suruh mereka ke sini. Saya suka orang sabu. Mereka keturunan pejuang. Pejuang? Iya, Enggit ingat saya dilarang Belanda pidato di Timur Perbon. Oh, mohon-mohon. Eta, Ma. Undangan pidato anu terjadi teh. Karena mereka itu pejuang. Tapi sekarang ternyata Berta itu orang Timur. Saya bisa bertemu dengan dia.
orang sabu. Gus, bukan cuma itu. Berta ini masakannya luar biasa. Dicobian, Gra. Berta, ini makanan enak sekali. Terima kasih. Son, Karmini, ayo sini. Nuhun, Agam. Sini, duduk sini. Yuk, sasarengan di dia. Kadia, kadia, kadia. Ayo. Tong isin. Lebih enak makan sama-sama daripada sendiri-sendiri. So, Karmini, ulah isin. Panyandakan ku ibu. Tah. Kepala nak. John, so katu John. Tong suk isin gitu ah. Atuh, Berta. Tingali gerama. Rumah ini jadi lebih hidup. Jadi lebih ramai. Seperti di Bandung dulu, pan selalu saja ada tamu. Bagaimana kalau kita mengadakan pengajian rutin? Saya takus. Saya pisan. Iraha dimulai, nak. Sanurek diondang. Tong seher-seher teing. Rarencangan nu caket-caket heula. Ya. Mas, lebih baik kita pulang saja. Lihat itu polisi. Kemarin saja tuan kota dia diberhentikan dari pekerjaannya. Ah, sudahlah. Tidak ada alasan polisi itu untuk menangkap kita. Orang mengikuti pengajian apakah salah? Berbahaya, Mas. Sudah pulang saja. Tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Git. Wah. Tuan. Mari masuk. Iya. Ibu. Apa kabar? Sudah pada datang. Silakan masuk. Alhamdulillah. Ya, Tuan. Mari. Silakan masuk. Ayo. Anggap saja rumah sendiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Mari. Ibu. Silakan. Siapa ini namanya? Ibu. Popi. Ya, Popi sini, ada temannya ini. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari, Iya, ayah ada rencangan. Oh iya, iya. Main di dalam yuk. Terima kasih sebelumnya kepada saudara-saudara sekalian yang sudah datang ke sini. Bagi sesama muslim, kita diwajibkan untuk saling silaturahmi. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, saya dan keluarga dan kalian semua bisa bersilaturahmi, saling komunikasi, dan insya Allah banyak manfaat. Amin. Rasanya saya pernah bertemu dengan saudara sebelumnya. Benar, Tuan. Di mana ya? Beberapa hari yang lalu, Tuan lewat pada saat saya sedang bekerja. Saat itu saya sedang mengawasi perbaikan jalan di dekat pantai, Tuan. Oh iya, saya ingat. Dengan Tuan... Saya Atmo, Tuan. Dan sebagaimana Tuan dan keluarga, saya dan istri saya Khotimah juga berasal dari Tanah Jawa. Dan Tuan? Saya Darham, Tuan. Pekerjaan saudara... Saya penjahit, Tuan. Penjahit? Oh, penjahit. Pekerjaan yang sangat mulia. Iya, Tuan. Nah, dan saudara? Kota dia, Tuan. Kota dia. Nah, saya juga harus terima kasih sama beliau, karena berkat informasi dari beliau, kita semua sekarang ada di sini. Iya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Saudara pernah janji... membawa ikan ke sini. Tapi ikannya tak kunjung datang. Iya, Tuan. Dan saya juga senang sekali bisa
berjumpa dengan Tuan di rumah ini. Senang sekali, Tuan. Alhamdulillah. Senang saya dengan istri dan keluarga saya bertemu dengan kalian semua di sini. Dan Ahmad Lanjar, terima kasih karena sudah mencarikan rumah buat saya dan istri. Sejak Tuan masuk, rumah ini begitu rapi. Sebenarnya yang tata semua ini bukan saya, tapi istri saya yang cantik. Ini ada sedikit hidangan makanan, bisa dicicipi. Ayo silakan. Pak, Pak, ini Pak kuenya. Tidak usah. Ada, ini sudah. Terima kasih. Er zijn nog steeds boeren die hun goederen in het geheim verkopen aan andere schepen en kooplieden. We moeten actie ondernemen tegen deze binnenlandse hufters. Laat dat maar aan mij over, meneer. Nog wat anders. Het is jouw taak om een oogje in het zeil te houden. Op die Timor-verbondrebellen. Vooral die Sabo-extremisten. Die zijn van plan om naar het land te komen. Mijn oren en mijn ogen zijn erop gericht, meneer. Goed. Coba kau cari orangnya, kalau dapat saya beri hadiah. Kom. Stokar! Hey, Stokar! Sudah kau ganti semua tadi tambang lapuk itu? Iya. Dia pelakan sayur baik. Ai, pang mereskeun. Ari emak teh kumaha sih? Di mana bibitna? Engkus wae sih nak mesen bibit di Jawa. Saya sang sih, Mak. Apakah bisa mereka kirim bibit-bibit itu ke sini? Kita akan di tempat terpencil. Orang-orang takut sama kita, Ma. Perumpamaan seekor burung. Saya itu seperti elang yang telah copot sayapnya. Tapi mungkin yang terbaik memang seperti ini. Jadi saya tidak usah bekerja dengan orang terpelajar yang tolol itu. Lebih baik saya bersama-sama mereka, Ma. Yang miskin bersama mereka, saya seperti melihat diri saya sendiri. Ma, punten, cayna pas ngagola. Atas. Nuhun ya, Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ada apa? Oh, Tuan, saya dengar Tuan mengarahkan pengajian di tempat ini. Oh iya, setiap malam Selasa dan juga Jumat. Kalau saudara mau, silakan datang. Kalau Tuan berkenan, pasti saya dengan senang hati datang ke tempat pengajian Tuan. Silakan Tuan. Dengan senang hati. Tuan, saya Jaya Barat, Tuan. Senang berkenalan dengan saudara. Sama, Tuan. Iya. Baik, Tuan, permisi. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Jaibara namanya. Oh. Apa ini, Wak? Saya tidak tahu, Tuan. Dari siapa ini? Saya juga tidak tahu, Tuan. Orangnya tinggi besar. Saat saya bertanya, dia sudah pergi, Tuan. Saya permisi, Tuan. Iya.
kacang mede varieta terbaik. Coba. Ima mede di Jawa. Raus bisa. Nagit. Ma. Ah, maka dia geram, Ma. Saya sendok baik, uyah, nak. Mohon, Ma. Kadia, ayak naon, dong. Iya, ayak mede di Jawa. Raus bisa. Coba yang dong. Iya teh bibit, dong. Bibit? Manis saya bisa. Oh, gitu? Alhamdulillah, subhanallah. Kus, alhamdulillah ya. Geningan. Masih ayah kene, anu simpati ka engkus, sanajan seminyi-seminyi oge. Kalau memang jalannya benar, Git, pasti ada yang nolong. Iya, tisahai. Tidak tahu, orang misterius. Nanti ketemu di toko Deliu ya. Jangan lupa, Dangdos. Yang cantik. Kadek Kus. Ah. Biar Kus tambah cinta. Omi kemana ya? Omi di mana? Omi jangan jauh-jauh. Gusti, Omi. Kamu kesana dulu. Sekedar. Ya. Omi, hayu orang belanja. Ay, aku tuh dikasih mangkuk. Apa? Oh. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Saya ingin menanyakan, apakah ada pena, surat, dan kertas di sini? Oh, ada, Tuan. Ada. Oh, ada ya? Iya. Sama, saya mau menanyakan. Berapa lama untuk mengirim surat ke Jawa? Kapal pos biasanya bersandar sebulan dua kali, Tuan. Oh, lama ya? Iya, kalau cuaca buruk biasanya hanya sekali sebulan, Tuan. Oh, terlalu lama itu. Oh iya. Biar titip teman saya saja, Tuan. Oh, bisa? Iya, bisa, Tuan. Tunggu sebentar, Tuan. Eh, Liang. Iya, Kong. Iya. Ah, Tuan, ini Liang teman saya, Tuan. Selamat pagi. Angkol, ya. Eh, Liang, begini. Tuan ini mau titip surat ke Jawa. Mau tanya kamu, kapan kapalmu bisa antar surat Tuan ini ke Jawa? Oh, dua hari lagi kapal baru datang. Terus pergi ke Surabaya. Dua hari? Iya. Ah, itu berita yang bagus. Satu hal lagi. Saya mau mengirim... Ah, maksud saya mau bibit dari Jawa diantar ke sini. Apa bisa? Oh, bisa, Tuan. Bisa. Saya ini pedagang. Tuan mau pesan apa saja lewat saya juga bisa. Terima kasih. Iya. Oh, okay. Mari, Tuan. Mari. Ya. Eh, Elian. Hah? Langsung bawa barang-barang ini ke kapal. Oh, iya. Baik. Tuan, barang-barang Tuan akan saya siapkan. Kalau butuh sesuatu, jangan ragu-ragu datang kemari. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, Tuan. Iya. Di sini, Bung tidak akan berjumpa dengan ribuan masa. Apa yang akan Bung perbuat di pulau sesunyi ini? Bung jangan mendekat. Ya, polisi di sini. Tentu saja, tidak berharap berpidato depan mimbar atau di depan ribuan orang. Saudara siapa? 4 Februari 1933. Bung ingat, pemberontakan di atas kapal Seven Province. Saya adalah salah satu anggota dari Indies Marine Bond. Kami sudah lama terpengaruh dengan pergerakan Marxisme dan nasionalisme.
di PNI di Surabaya. Kamilah yang mengusulkan pergerakan mogok masal itu. Pemberontakan kapal Seven Province yang gagah berani. Saya turut berduka dan menghormat kepada mereka semua. Tak terbayangkan bagaimana kapal itu diluluhlantakkan oleh bom-bom kolonial. Tak sepadan dengan tuntutan para awak kapalnya. Kami hanya mengusulkan menolak penurunan gaji buruh. Tapi balasannya nyawa. Tak dapat dibayangkan suasananya. Memilukan. Laut Bosat tertangkap, yang lain tewas, Sugiono kehilangan bola matanya. Bagaimana saudara tahu? Ketika bom-bom dijatuhkan, kapal kami diserang habis-habisan oleh torpedo. Belanda bodoh itu mengira aku mati. Saudara ada di atas kapal Seven Province? Tapi Tuhan masih melindungi aku. Aku sempat meloncat keluar kapal, masuk ke laut. Martin Paraja. Martin Paraja. Begini teman, saya rasa dengan pindahnya pusat misi Katolik dari Larantuka ke Ende akan membawa perubahan. Sementara begitu. Selamat siang tuan. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mencari buku-buku pengetahuan. Boleh saya ke ruang baca? Sudah minta izin ke kontrol kan? Mau baca buku saja harus minta izin. Sudah menjadi peraturan, Tuan. Father. Tuan Sukarno, senang bersua dengan saudara. Welkom in onze pastorie. Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Dit is Dr. Johannes Bauma, SVD, hoofd der geestelijke in Flores en tevens hoofd van de Societas de Serbidivini voor de regio Sundekicil. Mijn naam is Gerardus Huiting en ik ben hoofd van de Ende-parochie. Dank u, pater. Ik zoek boeken over kennis. Elk mogelijk onderwerp. Kan ik uw leeskamer zien? Gaat uw gang, meneer Sukarno. Pater Huiting zal u naar de bibliotheek begeleiden. Ik heb andere zaken die mijn aandacht verdienen. Goedendag. Dank u. Na u. Tuan Sukarno. Ja? Bagaimana orang sepenting saudara harus dikirim ke sini? U mag het zeggen, pater. Ik heb uw strijd op Java gevolgd. En als een dienaar van God stem ik in met wat u doet. God geeft zijn zegen niet aan uitbuiting van een volk en een land. Deze natie is een grote, een rijke natie. We hebben recht op ons eigen land. En zijn rijkdom.
We hebben recht op onze onafhankelijkheid. En wat is onafhankelijkheid volgens u? Mijn waarde pater, onafhankelijkheid is het fundamentele recht van iedere staat in het westelijk of oostelijk halfrond. Het fundamentele recht voor iedere ras en iedere huidskleur. En hoe denkt u deze onafhankelijkheid te bereiken? Ons land heeft veel lijden en ellende gekend. Het Nederlands volk begrijpt niet dat lijden ons volk sterker maakt. Onafhankelijkheid zal worden bereikt wanneer het lijden van het Indonesische volk ons één maakt om één natie te worden. Dus haat u de Nederlanders? Het probleem is niet het Nederlandse volk. Het probleem is het imperialisme. Selamat datang di ND Asmara Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu? Alhamdulillah Pak, sehat. Maaf, saya tidak bisa jemput kamu karena saya tidak boleh menyalahi peraturan. Itu tidak masalah Pak, saya mengerti Pak. Tapi bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Kabar saya baik. Ayo masuk. Iya Pak. Omi. Itu tuh, lihat ada siapa. Omi gelis ke dia gerak. Iya Ai. Emute, iya saha. Omi. Pak Hadi. Iya. Apa kabar? Baik. Nah, Omi mulai sekarang kamu akan diajarkan sama Asmara Hadi. Jadi tidak boleh malas lagi, ya? Iya. Nah, Koko. Ini barang-barang pesanan Tuan Soekarno. Ini ada bibit, kain-kain batik, sama buku dari Bandung. Ini ada surat. Stop! Saya harus memeriksa barang-barang kiriman ini. Labu-labu, labu-labu, labu Nona. Tidak. Labu-labu, Nona, labu Nona. Tidak kakak, kami tidak makan labu. Eta tukang labu, pulak balik wae. Labu-labu. Segana ayak lu penting. Labu-labu. Sekali kau ini, labu Pak. Labu-labu. Makan lu punya labu. Labu-labu. Labu-labu. Eh, teriak sekali lagi kamu. Pak. Sudah. Biar saya beli labunya. Labu, Bu. Berapa semua labunya? 10 sen, Bu. Oh, saya beli semua. Bertha, sini tolong bantu Ibu ya. Allahu Akbar.
John, John. Ke dia, John. Pameras ke dia. Gus. Gus. Ada apa, Git? Ini surat yang saya tunggu-tunggu. Dari siapa? Tukang labu. Karunya tukang labu tadi pukulan ke polisi. Karunya tuh. Sungguh terpuji tukang labu itu. Kalau kita merdeka nanti, dia layak mendapatkan penghargaan. Amin. Tisa, Agus. Dari Tuan Hasan. Oh. Di Bandung. Beliau telah membangun pesantren baru. Dan beliau juga sedang berduka. Anaknya telah dipanggil oleh Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. John, kenapa ini surat bisa ada di sini? Di sini mah sudah biasa, sudah sering. Berta mau belah labu. Siapa tahu ada surat dari tukang labu. Hei, John. Sekarang, yuk, Berta, candak peso, bantuan con di dia. Saya tidak mengerti, John. Berta, ambil pisau, bantu con belah labu. Oh, tunggu, con sebentar, saya ambil pisau. Karet ngerti. Saudara Martin Paraja. Iya, Bung. Betul. Tapi itu tidaklah penting. Kalau Bung mau, saya bisa antar Bung pulang ke Jawa. Tidak usah, Paraja. Tidak usah. Tapi terima kasih atas tawarannya. Perjuangan apa yang bisa Bapak perbuat bersama masyarakat pribumi di sini? Sepertinya tidak terlihat ada pergerakan pemuda misalnya. Saya melihat semua itu sama. Dan orang-orang miskin. Kaum-kaum yang terjajah karena pemikiran. Dan orang-orang yang tertindas. Bapak akan menggerakkan mereka. Ya, dan juga tidak. Di sini saya banyak melakukan perubahan. Memikirkan banyak hal. Bersama kaum-kaum yang tertindas itu, saya
saya menemukan banyak ilmu, banyak pemikiran. Apa yang Bapak temukan? Tadi di Bandung dulu, cikal bakal falsafah tentang sebuah negara yang akan merdeka itu sering kita bicarakan. Dan di Tanah Bohan ini, saya bisa menggali lebih dalam lagi bagaimana negara Indonesia ini seharusnya berdasar. Ya, di Indi ini ada banyak suku dan agama. Apakah kerukunan di antara perbedaan itu yang Bapak maksud? Betul, Hadi. Kerukunan antar umat beragama dan antar suku yang berbeda. Karena persamaan dijajah oleh bangsa Belanda. Dan karena persamaan itulah, kita semua akan menuju pada persatuan untuk kemerdekaan. Selamat siang semua. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Ayo silakan duduk. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin kalian semua heran, mengapa kalian semua itu dikumpulkan di sini? Sebenarnya kalian di sini itu saya mau mengajak untuk memainkan tonil. Kalian semua ada yang tahu? Tidak tahu, Duet. Tonil itu adalah bermain sandiwara. Ada yang tahu sandiwara itu apa? Hmm? Mungkin Bapak tahu? Biar saya praktikan. Boleh? Boleh, Duet. Sandiwara itu menyenangkan. Perhatikan ya. Kacung, bawa barang-barangmu ke sini beserta tuan-tuan muda. Kacung! Mau kemana, Tuan? Di sini ada satu buah naskah. Siapa yang bisa membaca? Yang tidak bisa membaca? Ya, sudah. Kota, coba. Coba kamu ulangi kata-kata saya. Dengar ya, baik-baik. Kacung, Flores itu adalah jauh, di luar Pulau Jawa. Flores, kacung itu adalah jauh. Ayo, coba kalian sekarang semua berdiri lagi. Berdiri. Coba berdiri. Kalian semua sekarang lari. Lari ke ujung sana, ya. Latihan nafas dan juga suara. Teriak sekuat-kuatnya. Ayo. Kacung, Flores itu jauh dari Flores itu jauh. Jangan kau tergawa seperti itu, Kota. Kenapa, sandiwara ini menghibur, saya senang sekali main di dalamnya. Belanda pasti marah jika kita memainkan sandiwara. Tidak. Kita bisa ditangkap. Tidak. Tapi sandiwara tonil itu
sering dimainkan di uskup pendek oleh kita. Nah, teman-teman. Oh, iya. Apa salahnya kalau kita mainkan juga? Kita tidak akan diawasi Belanda jika kita hanya datang ke pengajian di rumah Tuan Soekarno. Tapi kita akan meminta sandiwaranya. Saya takut. Polisi pasti sudah menandingi kita. Tidak, Nero. Kau tidak tahu. Kita ini harus banyak belajar dari Tuan Soekarno itu. Iya. Kau jangan banyak pikir macam-macam. Ajarlah kita. Kacau. Flores itu jauh dari Pulau Jawa. Goedemiddag. Goedemiddag, pater. Mist u activiteit op Java? Onvoorstelbare massa's mensen die samenkomen om u te horen spreken. Dat moet opwindend zijn. Hier zijn geen uitbundige massa's om naar mijn speech te luisteren. De eerste dagen in Flores verbleekte mijn geest. Hier is mijn geest gekluisterd. De mensen die weten wie ik ben, die zijn bang om te praten. En zij die willen praten, die weten niet wie ik ben. Zo zijn alles van Pajantenaren die voor de koloniale regering werken. Dus, volgende stap? Ik ga vormgeven aan onze maatschappij. Met mijn vrienden kokosnutplukker, de chauffeur en de kleermaker. Met deze mensen ga ik onze toekomst bouwen. Je gaat dus een soort kleine PNI oprichten hier? Zeker niet, pater. Van hen heb ik veel geleerd. Mm-hmm. Het is interessant om te zien dat mensen van verschillende stammen en religies hier vredig samen kunnen leven in ND. Tonil itu dibuat krukus. Iya, betul. Diberi nama. Iya, tapi apa namanya, Ngit? Nah, ya. Kus emut tuh. Hmm? Kenapa ayah cerita rahasia kelimutu, Tia? Bagaimana kalau namanya... Tonil Klub Kelimutu Kumata? Itu saya setuju, Ngin. Pater, pater. Ja? Ik zou het op prijs stellen. Als ik hier een toneelstuk kon repeteren. Een toneelstuk? Wat bedoelt u een toneelstuk? Hoezo? Ja. Ja, pater. We hebben al een maand gerepeteerd. Ik heb een paar dramatische stukken geschreven. Maar de Nederlandse politie observeert ons terwijl we repeteren. Misschien hier, in de missie, kunnen we in alle rust repeteren. Een toneelstuk. Alleen de Filipijnse toneelclub heeft de vergunning van de Pesanggrahan om hier een toneelstuk uit te voeren. Dat weet u toch. Een politieke gevangene die een voorstelling maakt in onze missie zal ons zeker in moeilijkheden brengen. Deze missie heeft zijn eigen bevoegdheid om kunstvoorstellingen uit te voeren. En daarbij zijn het goede toneelspelers. Ja, maar wie weet allemaal wie Soekarno is. De politie zal het nooit toelaten. Het risico is te groot. De atmosfeer kan omslaan naar chaos. Het spijt me, pater. Ik kan dit niet toestaan. Pater Bauma, ik zal persoonlijk het toneelstuk censureren. Pater Heiting, op toneel kunnen ze doen wat ze willen. Ik ben verantwoordelijk en ik stop de voorstelling indien ze over de grens gaan.
ada yang tahu makna dari sandiwara tersebut? Itu adalah perlambang perjuangan. Sesuatu yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Semangat yang sudah mati itu bisa hidup kembali dengan adanya kerja keras dan juga keinginan. Jangan sesekali kalian itu memohon kepada bangsa lain. Bekerja keraslah, mempunyai kekuatan untuk tidak tergantung dengan bangsa lain. Menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat Indonesia yang cerdas. Ya? Kalian semua itu merdeka. Menentukan nasib di tanah dan air di Indonesia ini. Dan sekarang kalian semua itu akan memainkan tonil tersebut. Kalian mewakili Indonesia. Ditonton oleh banyak orang. Tuhan mungkin berani. Tetapi kami benar-benar takut, Tuhan. Jika pementasan ini akan ditonton oleh orang Belanda. Jangankan pentas, Tuhan. Kami bicara dengan mereka saja sangat takut. Benar, tuh, teman-teman. Benar, Tuhan. Darham juga tidak datang, Tuhan. Dia takut bicara soal tunil, Tuhan. Saya punya suara, mulut, untuk bicara. Kalian semua itu punya mulut, untuk bicara. Jadi jangan takut untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat kalian. Nggak usah takut, apalagi sekarang ini kalian semua itu kumpul seperti sekarang ini. Apa yang ditakutkan? Seharusnya bangsa lain itu yang harusnya takut kepada kita. Bukan kita yang takut kepada mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setuju? Setuju. Itulah bangsa Indonesia. Saya selalu bangga menjadi masyarakat Indonesia. Ayo. Ayo, ayo, yang semangat ya. Semangat. Ah, Tuan Soekarno. Ya. Saya sangat terkesan dengan cara Tuan melatih mereka, Tuan. Saya berbangga sekali sama mereka semua. Karena mereka itu semua semangat sekali. Padahal mereka itu golongan nelayan, petani, pengangguran, dan pengangguran buta huruf. Ah, tapi mengapa Tuan mau melatih mereka-mereka itu? Orang kecil itu tulus. Dan seharusnya kepada mereka lah kita yang bersekolah ini belajar. Saya melihat diri saya itu dari orang-orang miskin seperti mereka. Ah, begitu. Ya. Wan, kamu punya layar? Ada, Tuan. Tapi ukurannya sangat kecil. Itu pun sudah digambar untuk sedrama yang pernah kami mainkan. Sungguh sulit mencari layar di sini. Begitulah, Tuan. Aduh, maaf, Tuan. Saya tidak punya kain yang besar. Kok mahal, Tuan? Maafkan saya, Nyonya. Kain itu sangat penting buat pementasan tonil kita nanti. Untuk pementasan tonil, Tuan? Iya. Ada. Oh, Martin Paraja. Ya, coba kita tanya Martin Paraja, Tuan. Ada. Dia biasanya punya banyak akal, Tuan. Bisa jadi dia curi layar kapal milik Belanda, Tuan. Tidak boleh seperti itu.
Tolong kamu gadaikan gelang dan kalung Nyonya ya. Ke toko emas yang ada di pasar itu. Kamu ingatkan. Tapi Nyonya, saya takut Nyonya. Itu barang mahal Nyonya. Saya takut ini Nyonya. Tidak apa-apa, Wok. Kita perlu biaya. Perlu untuk layar lebar. Perlu untuk kostum. Perlu macam-macam. Orang mau dikasih makan apa lagi nanti. Ayo. Gerak ini, Wok. Ayo. Bantu perjuangan Tuan, ya. Sok. Ulah sieun. Ayo, kamu mengerti tidak? Kata emak, kamu bantu perjuangan Tuan. Tolonglah, Wok. Baik, Bu. Jangan takut. Ya. Semuanya. Sini. Apa ini tulisannya? O-R-A-R-A-H-A-S-I-T-A-M-B-A-R-A-H-S-I-A K-E-K-L-I-L-I. Ah, nana berarti gini rahasia kelimut itu. Oh, ini. Naon teh? Naon ieu? Rahasia kelimutu. Nee, we geven geen toestemming voor deze voorstelling. Het kan de mensen van Ende opraaien. Het is maar een toneelstuk, meneer. Welk gedeelte zal hen opraaien? Nee, we geven geen toestemming. Einde discussie. U kunt het stuk thuis reciteren, maar als u toch deze voorstelling uitvoert, arresteer ik al uw toneelspelers. Arresteer me. Neem me in hechtenis, maar de voorstelling moet beslist doorgaan. U kunt de toneelspelers niet teleurstellen, dat moet u begrijpen. Wat? Bedreigt u me nou? Ik bedreig u niet. U gebruikt hen om via het toneel op te ruien. Ze denken er geheel niet aan om op te ruien. Arresteer hem! Halt! De missie heeft zijn eigen bevoegdheid een voorstelling te geven. Het stuk moet doorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid. Indonesia raya, mulia, hiduplah Indonesia raya.
Hebat, selamat ya. Selamat, waduh, kalian semua hebat sekali. Saya melihat kalian semangat, saya ikut bersemangat. Hebat, hebat, kalian hebat. Hebat, hebat sekali semuanya. Hebat. Hei, Omi, kalian puas? Ya? Ayo. Bagaimana, Anggit? Bagaimana, Gus? Penontonnya? Mungkin sekarang belum terlalu rame, tapi pertunjukan harus tetap berjalan. Oh, tidak apa-apa. Tapi tadi bagus, bagaimana? Bisa. Kalian bagus tadi. Nah, mana kota? Alhamdulillah. Ini yang paling semangat ini, ya. Ayo, ganti baju. Ayo, ayo. Omi, senang ya? Kawan-kawan, Dalham kembali, kawan-kawan. Aduh, ini setelan jas untuk pemain tonel kita. Saya membuatnya semalaman suntuk. Tidak, Tuan Kepala. Kami ini anak muda. Kami ini anak muda. Dengar. Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu kami tidak takut. Ya. Kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Muku yang sedang dibuat untuk diperiksa dan melihat keadaan. Sandiwara Rahasia Kelimutu adalah tentang modernisme. Kita harus meninggalkan tahayul. Jangan percaya pada roh dan hantu yang berkeliaran di Danau Tiga Warna Kelimutu. Flores tidak akan maju jika kita masih percaya tahayul. Lebih dari 40 orang pemain tonel dari kalangan tidak terdidik yang berbeda suku dan agama. Mereka berhasil saya latih menjadi pemainnya. Klub ini menjadi semacam kampus di mana pesan-pesan semangat kemerdekaan ke dalam setiap ceritanya. Ini teh penyakit apa, Anggit? Sudah 3 hari emak tidak bangun. Emak sudah dikasih jamu. Semoga emak tidak apa-apa. Gus, sok atuh istirahat. Ku sudah ngajaga emak semalaman. Kan ku inget dijaga. Yuk, ayo. Biarin Gus yang menjaga emak.
Ngi tolong jaga Umi. Badannya juga panas. Istirahat, Engkus. Emak teh tekuna naon. Engkus ulah sakit. Emak yang tidak sembuh-sembuh. Engkus kan khawatir, Mak. Teruskan perjuangan Nana. Ulah nyerah. Emak akan senang. Lamun Engkus berhasil perbaiki nasib bangsa ini. Engkus janji, Mak. Engkus janji. Seandainya Engkus tidak dibuang, mana akan seperti ini, Mak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Darmini, matas ngantungkan. Assalamualaikum, Bapak Hasan yang terhormat. Sedikit kabar yang perlu saudara ketahui. Saya punya ibu mertua yang ikut saya ke tanah interniran telah berpulang ke rahmatullah. Suatu percobaan yang sangat berat bagi saya dan istri, yang alhamdulillah kami pikul dengan tenang, tawakal, dan ikhlas kepada Ilahi.
orang yang sangat kita cintai sudah berpulang. Enggit. Menurut Enggit, apa makna Indonesia? Indonesia. Ya. Indonesia adalah apa yang sudah Engkus perjuangkan. Indonesia buat Engkus. Makna Indonesia? Indonesia itu adalah pohon yang kuat, yang indah. Indonesia itu adalah langit yang biru, yang terang itu. Indonesia itu adalah mega putih, yang lamban itu. Indonesia itu adalah udara yang hangat ini. Indah sekali bangsa kita, Kus. Iya. Laut yang menderu, memukul-mukul ke pantai. Cahaya senja bagiku itu adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya ombak samudra. Manakala aku mendengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia. Manakala aku menghirup bunga-bunga, aku menghirup Indonesia, Enggit. Itulah arti tentang tanah air kita bagiku. Sebentar, mau beli apa? Cantik cepat. Siapa? Praja. Praja. Ini, kasih buat orang buangan. Sampaikan saja. Penting. Selamat siang, Tuan. Tangkap dia. Tidak kusangka kau seorang pengkhianat. Kau yang pengkhianat. Kau yang pengkhianat. Mas, kau mau gula-gula?
Frans, ini gulu-gulu untuk kau. Ini ambil. Ini gula-gula saya taruh sini sebentar baru kau ambil ya. Terima kasih ya sayang. Ayo Tuan, silahkan. Tuan, kenalkan. Anak saya yang paling cantik. Ah, siapa namanya Nona Manis? Omi. Ah, Omi. Terima kasih tehnya, Omi. Iya. Kamu sekarang tidur, ya? Ah, sungguh naskah yang luar dugaan, Tuan Soekarno. Tak pernah terbayangkan oleh saya menulis naskah drama seperti ini. Tapi, mengapa judulnya Indonesia 1945? Seperti ramalan atau khayalan? Itu seperti cita-cita. Saya membayangkan, kalau pada tahun 1945, akan terjadi perang Pasifik yang menggelegar seantero jagat. Di situ orang Asia akan menang dan Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya at the moment yang penting itu. Dan saya yakin sekali. Terima kasih Tuan Soekarno telah menulis naskah drama ini. Dan meskipun kami ini orang Filipina, juga telah mengizinkan saya dan pemain-pemain tonil saya untuk memerankan drama ini. Ya. Indonesia 1945. Sungguh luar biasa, sangat menarik. Terima kasih, Tuan Nathan. Naskah ini saya tulis memang tentang kemerdekaan yang menjadi hak seluruh bangsa di muka bumi ini. Menarik. Tuan, silakan diminum. Ah, iya. Ah. Tampaknya malam telah larut. Saya pamit undur diri. Oh, iya. Terima kasih banyak Tuan Soekarno atas naskah ini. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Iya, sudah. Terima kasih sudah mau mampir ke sini. Ya. Maaf. Kamu jadi menunggu lama. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Jadi, kamu pulang ke Bandung? Jadi, Pak. Saya mohon pamit, Pak. Besok pagi ada kapal ke Jawa yang mau berangkat. Iya, iya. Sebaiknya segeralah kamu pulang ke Bandung. Biar saya yang mengajarkan Omi dan Poppy di sini. Sekalian, Dol. Kamu ajak Encon sama Karmini. Sebenarnya mereka itu rindu sama keluarga di Bandung. Kamu ajak ya? Iya, Pak. Nol, saya minta tolong sama kamu. Tolong ajak partisi-partisi Partindo untuk bisa melanjutkan perjuangan kita ini. Baik, Pak. Amanat Bapak akan saya perjuangkan. Ya. Saya banyak berdiskusi sama kamu di sini, Dol. Berbagai macam hal. Dan pemikiran kamu banyak yang sangat berarti buat saya. Dan beberapa hal penting akan saya sintesakan demi falsafah Indonesia ini. Tapi, saya masih ada pertanyaan besar, Pak. Saya ingin tahu, bagaimana Bapak menyintesakan Marxisme dengan religi? Marxisme saya
Itu adalah Marxisme yang di dalamnya menggema suara Tuhan. Kemudian rakyat sebagai kaum marhaen akan diperjuangkan terutama melawan kolonialisme. Saya sangat setuju, Pak. Pandangan Bapak tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi tentu menjadi gagasan untuk terciptanya azas musyawarah dan keadilan sosial. Pintar kamu, Dol. Pintar kamu. Semoga kamu bisa melanjutkan perjuangan saya di Bandung. Insya Allah, Pak. Saya yakin bisa. Kalimutu is waarlijk vredig in de ochtend. Komt u er vaak, pater? Ik vind immer de gelegenheid hier te komen. Te kijken naar dit meer met zijn drie kleuren bevrijdt mijn geest van de beteugeling van normatieve theorieën. En de toekomstige president van Indonesië hoort aan mijn rechterkant te lopen. Hoe komt u op dat idee, pater? Ik weet het niet. Laten we het intuïtie noemen. Oh ja, pater. Gisteravond zag ik mensen bij een slaambetan. Voor het huis waar de ceremonie plaatsvond, stonden rijen met stoelen voor de Nederlandse gasten. Aan de rechterkant lagen matten voor de inlanders. Dit soort discriminatie stoort mij ten zeerste. Discriminatie gebaseerd op huidskleur is niet Gods wet. En toen? Ik heb hen gezegd de stoelen in te klappen en ze te vervangen met matten. Een Nederlandse gast werd kwaad, maar een inlander, die het niet mee eens was, slaagde erin te bemiddelen. God heeft de mens verschillend geschapen. Maar sommige mensen reageren op deze verschillen op een foute manier. Ik verzet me tegen alle discriminatie jegens ons volk. Ik heb nagedacht over uw opvattingen over verschillen en eenwording. Mijn opvatting is duidelijk in de samenstelling van mijn toneelspelers. Er zijn mensen van Java, Sabah, Makassar, Batak. Allen verenigd om een toneelstuk uit te voeren. Terwijl ze een verschillende religie hebben. Interessant. In ons huis is Bertha katholiek. Wij zijn moslim. Wij leven vredig en veilig. Met elkaar in één huis. Waar plaatst uw moeder die hindoe is? Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is. Dat is een vraag. Waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze. Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Inde, zult u terugkeren als de president van Indonesië. Dank u, pater. Dank u. Ja, Tuhan. Berikanlah sebagian kekuatan yang kau nazarkan kepada ombak. Gelombang yang abadi, supaya aku bisa mengabdi kepadamu dengan cara berbakti kepada rakyat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Tolonglah saya, ya Allah.
semangat toleransi, semangat bersatu dan kesatuan, semangat kebersamaan sosial. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami seperti juga samudra yang luas adalah hasil ciptaan Tuhan satu-satunya, Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada. Yang terhormat Saudara Tamrin, sudah seminggu ini suami saya sakit menggigil panas tinggi setiap malam. Saya begitu khawatir suami terkena malaria. Saya sangat berharap jika Saudara dapat menolong kami menyelamatkan nyawa suami saya yang tercinta. Kiranya Saudara dapat menyurati Gubernur Jenderal agar suami dan keluarga dapat dipindahkan dari Pulau Bunga ini. Terima kasih. Terima kasih tak terhingga atas perhatian. Wassalam, Inggitan Kusno. Tuan Soekarno sakit? Ya, Tuan Soekarno sakit apa? Sakit malaria, Tuan. Tolong dikirimkan, Tuan. Tuan Tamrin Jakarta. Terima baik. Kasih, Tuan. Siang, jaga baik-baik surat ini. Dan bawa sampai ke Tuan Tamrin dengan selamat. Baik. Baiklah, sebelum ke Bandung, kita ke Sunda Kelapa. Berita terbaru, 2 Oktober 1938, pemimpin revolusi Soekarno akan dipindahkan ke Bengkulen atas desakan aktivis Indonesia di Belanda, yang disuarakan pula oleh Muhammad Husni Tamrin. Tuntutan memindahkan Soekarno akan menjadi kenyataan, karena kekhawatiran Belanda jika Soekarno tewas di pengasingan akan membawa perjuangan lebih keras di tanah. Cepat balik tahu rumah buangan. Tuan akan segera dipindahkan ke Bengkulen. Hei, oh, ini kainnya. Ganti saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Darham. Tuan. Darham. Nyonya. Bagaimana? Baru saja saya mendengar dari radio di Toko Deliu. Tuan akan dipindahkan. Bengkulen, Tuan. Alhamdulillah. Setelah 4 tahun. Kita dibuang di sini. Akhirnya kita dipindahkan. Disyukuri saja, Gus. Semoga di Bengkulen nanti Gusti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Omi, kita akan dipindahkan ke Bengkulen. Alhamdulillah. 1, 2, 3.
Kita ulang satu kali lagi ya. Selamat sore. Selamat sore, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Bisa saya bertemu dengan Pater Hoiting? Pater kebetulan sedang tidur, Tuan. Baiklah. Tolong disampaikan kepada beliau rasa terima kasih saya yang tidak terhingga atas bantuannya di Ende. Karena saya akan meninggalkan Ende. Baik, Tuan. Nanti saya sampaikan. Tuan Soekarno, selamat jalan. Oh, ya. Mari. Ayo, Gus. Saya seperti masih melihat emak. Mengucapkan selamat tinggal. Saya masih terbayang emak. Ayo. Perpisahan yang mengharukan para anjay.
Bagaimana bisa? Bukannya saudara ditangkap. Pejuang selalu punya akal dan tidak akan pernah kalah dari kolonial. Boleh saya bertanya, Bung? Silakan. Apa kesan Bung selama di Ende? Aku menemukan falsafah fundamental penting untuk Indonesia.